Tidak diberlakukannya penerapan sistem zonasi bagi calon peserta didik baru untuk menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan negeri menjadi angin segar bagi 10 SMK di Kabupaten Majalengka. Sementara itu, beberapa sekolah menerapkan nilai ujian nasional yang diperoleh calon pendaftar pada jenjang pendidikan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Di SMK Negeri 1 Majalengka sendiri, ribuan mahasiswa mendaftar ke panitia peserta didik baru, namun yang diterima hanya 864 siswa. Pada tahap pertama, siswa yang mendaftar mencapai 576 siswa, sedangkan pada tahap kedua mencapai 768. Membludaknya siswa yang mendaftar ke SMK Negeri 1 Majalengka ini diduga siswa yang gagal pada tahap 1 mendaftar kembali pada tahap berikutnya. Untuk menghindari pandemi COVID-19 di musim peserta didik baru ini, sekolah menerapkan protokol kesehatan. Di SMK Negeri PPDB tahun 2020 ini ada 10 SMK Negeri. Itu memiliki daya tampung 5.500. Apakah yakin terpenuhi? Walaualam. Karena siswa yang daftar ke SMK itu dipengaruhi oleh minat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.